Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum tutorial ini, ada baiknya teman-teman tuh cuci tangan saya bersih dan jaga kesehatan. Terus datang channel ini di rumah saja. Berita datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama, yaitu adalah Samsung. Dilansir dari berita online dari suara.com, beredar render Samsung Galaxy Tab A8 2021. Ini bocoran spesifikasinya. Penjelasannya yaitu Samsung akan segera merilis tablet baru yang disebut Galaxy Tab A8 2021. Perangkat ini hadir dengan penerus Samsung Galaxy Tab A7 yang merupakan tablet kelas menengah. Baru-baru ini, leaker handal Onlex membagikan render 5K dan video 360 derajat yang memamerkan seluruh desain tablet dari semua sudut. Tak hanya itu, Onlex juga membeberkan prediksi spesifikasi dari Samsung Galaxy Tab A8 2021. Dalam render terlihat layar tablet dikelilingi bezel tebal dengan bagian kanan menampung kamera depan. Sementara itu, untuk penempatan tombol volume dan sensor sidik jari berada di sisi kanan perangkat. Pada bagian belakang terdapat logo Samsung dan satu sensor kamera besar 8 megapiksel. Dilansir dari 91 Mobile pada Sabtu tanggal 18 bulan 9 2021, bagian atasnya memiliki dua speaker dengan mikrofon, sedangkan bagian bawah tersedia port USB Type-C dan jack audio 3,5 mm. Samsung Galaxy Tab A8 2021 diprediksi akan membawa layar 10,4 inch Full HD Plus dengan dimensi berukuran 246,7 x 161,8 x 6,9 mm. Tablet Samsung yang akan diluncurkan di masa mendatang ini juga tersedia dalam versi LTE. Sayangnya, spesifikasi lainnya masih misterius untuk saat ini, mengingat tablet masih dalam tahap pengerjaan. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk gawai ternama yang dilansir dari berita online dari suara.com, yaitu beredar render Samsung Galaxy Tab A8 2021. Ini bocoran spesifikasinya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.